Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit tip bagi teman-teman operator yang mempunyai masalah ya seperti saya, yaitu kenapa Dapodik ketika mau sinkron selalu koneksi server belum terhubung. Ya, ini itu apa namanya? Kita reload ya, kita coba reload berulang kali. Masih saja seperti ini ya. Waktu sinkron kemarin itu satu minggu setelah dua hari kok kenapa kok ngadat itu, berbagai cara sudah dilakukan ya, ini masih kita reload berulang kali masih sama, yaitu belum terhubung ya. Sudah beberapa coba Chrome update terbaru, versi yang terbaru kita cek sudah semua ya, Chrome sudah terbaru ya gitu. Terus apalagi tadi, hapus riwayat Chrome tadi sudah semua, dicoba mode tamu atau quest sama saja masih gagal, ganti web browser pakai Mozilla Firefox, pakai Edge masih sama saja ya, itu masih gagal, koneksi sangat stabil ya, saya pakai di sini pakai Idiom, dicoba pakai modem Telkomsel masih juga gagal. Coba sinkron waktu dini hari sampai tidak tidur ya, tunggu masih gagal sama seperti ini. Jadi koneksi server belum terhubung. Dan mencoba hapus Dapodik kemudian dicoba ke PC lain, artinya di backup ya, backup offline itu masih gagal juga sama. Itu masih sama belum terhubung gitu ya. Beberapa hari ini itu mungkin ini sedikit solusi untuk teman-teman yang sama seperti kasusnya seperti saya. Yaitu kita coba ya, mungkin ada salah satu cara, yaitu dengan cara kita download ya, apa namanya, masuk ke link ini LPMT itu, kita download apa namanya patch. Kita lihat dulu ya, patch versi 22A kita coba ya. Itu ada linknya, teman-teman bisa download ya, kita download. Nah, kita coba, kita berikan patch ini, install patchnya, lanjut aja seperti biasa, selesai ya. Kalau sudah, coba kita keluar, terus kita buka lagi. Oh maaf ya. Coba kita refresh, Ctrl F5 ya. Refresh ya, sudah kita masuk ya, akun kepala sekolah. Ada tampilannya seperti di 22A. Coba kita validasi seperti biasa. Kita validasi. Coba sinkron seperti biasa. Banyak sekali centangnya ini. Kita lanjutkan. Kita coba lihat, moga-moga ada perubahan. Kita coba, kita tunggu. Ya, ini sudah berubah, koneksi server terhubung ya. Jadi itu mungkin teman-teman
Mungkin tutorial dari saya yang bisa membantu permasalahan yang selalu tidak terhubung dengan server, yaitu dengan cara itu menggunakan patch yang tadi kita download, ya. Itu mungkin itu tutorial dari saya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman operator, ya. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa subscribe, ya. Gitu, terima kasih.